Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Indonesia yang adil dan beradab. Indonesia yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Kesatuan Indonesia. Kesatuan Indonesia. Empat. Empat. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Kehadiran sosial. Lima. Lima. Kehadiran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harusnya. Tanda bahwa tanah air tercinta Indonesia telah merdeka. Perlu diketahui bahwa tema pada hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-76 kali ini adalah Indonesia tangguh. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tema tersebut mengajak kita semua untuk tetap tangguh menghadapi segala cobaan dan kemudian dengan perlahan-lahan tumbuh lebih baik. Beserta upacara yang saya hormati, ini tahun kedua kita merayakan kemerdekaan Indonesia di tengah situasi pandemi COVID-19. Oleh karena ini, kita melaksanakan upacara dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini bersiku mengadakan rahmat untuk tembakan puji-puji. Kami bersyukur atas kebutuhan tahun kemerdekaan bangsa.